Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian siap untuk THR online Rekis Official? Ingat ya, THR online ini hanya boleh dilakukan untuk khusus subscribers. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, subscribe sekarang juga ya. Semoga berhasil. Subscribe, subscribe, subscribe. Selamat menonton. Good luck. Sahurnya air minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyiprat guys. Assalamualaikum, kakak Sarah bangun sahur. Waalaikumsalam. Kok baik banget Kak Sarah dibangunin sahur. Kebetulan kita belum tidur. Hah? Susur ngesot deh. Tapi, ih jahat banget. Oh, kakak Demin orang aku lagi tipes di rumah sakit susur ngesot. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Sabar Cheese. Masih dalam suasana di kota santri, bukan suasana di rumah sakit seperti yang Ricis janjiin di vlog sebelumnya. Hari ini Ricis pengen bangunin salah satu orang yang disinyalir berteman baik dengan makhluk astral. Itu kan langsung mual nyebutin makhluk astral. Enggak sih, mual emang karena lagi tipes. Jadi hari ini khusus Ria Yunita, pasien tipes, mau nelpon kakak Sarah Wijayanto untuk bangunin sahur. Contoh dong kakak Ria Ricis, walaupun lagi tipes, lagi demam, lagi lemah, letih, lesu, lenglai, lebay, tetap ada stamina untuk bangunin sahur. Karena setiap orang yang membangunkan sahur, memberikan makanan kepada yang berbuka, dapat pahala. Jadi walaupun lagi sakit, kita berdoa semoga Allah menggugurkan dosa-dosa dan juga mendapatkan pahala karena kita bangunin orang sahur. Setuju kan? Setuju banget lah. Tapi gini deh, kalau misalnya kalian setuju aku bangunin yang lain, kalian komen di bawah aku bangunin siapa lagi yang belum. Ingat yang belum, jangan yang udah. Karena kalau misalnya yang udah nanti gak ada bedanya dong. Karena kan setiap hari harus beda-beda banguninnya biar rata gitu. Atau bangunin siapa, pokoknya yang seru-seru kalian komen. Kalau begitu sekarang kita bangunin kakak Sarah Wijayanto ya, bangun. Aku deg-degan banget. Takut kenapa coba? Takut didatengin hantu. Duh tuh kan belum apa-apa, aku udah pusing lagi. BTW kan sahurnya makan apa hari ini? Kalau Ricis sahurnya belum ada, kan gak puasa juga. Yaudah deh, sahurnya air minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyiprat guys. Kan gak usah salfok sama Mbak Joko yang gak ganti-ganti. Ini bukan gak ganti baju, baru mau ganti. Cuman kalian harus sabar. Sabar ya. Oke. Oke, kita akan bangunin kakak Sarah. Siap. Aku udah pasang senyum paling manis nih. Tunggu ya guys. Assalamualaikum kakak Sarah, bangun sahur. Waalaikumsalam. Kok baik banget Kak Sarah dibangunin sahur. Kebetulan kita belum tidur. Hah? Susur ngesot deh. Tapi, ih jahat banget. Oh, kakak Demin orang aku lagi tipes di rumah sakit susur ngesot. Gue bukan susur ngesot, kuntilanak. Kan? Jahat banget. Coy! Jangan gitu, ngapain? Aku lagi syuting tahu. Jangan ketawa gitu dong. Nangis. Jangan ketawa kok lagi. Jangan nangis dong. Jangan nggak boleh gitu. Cepat sembuh. Iya kak, kan kalau misalnya sembuh aku mau ikut penelusuran DMS. Oh hati-hati, kalau mau hati-hati. Kenapa sih? Kakak Demian, ada masalah apa sih lo sama gue? Kayaknya lo gak suka banget gue ikutan begituan, kenapa sih? Kalau kamu hati-hati, ntar ditagi lo sama lo, aku mah gak takut, tanya sama kasar, aku gak takut kan? Gak takut. Enggak takut kok, Ricis oke banget. Berarti teman-teman Ricis itu siap untuk di sini merinding sendiri. Enggak sendiri, kan ditemenin Kak Sarah. Masa Kak Sarah lupa? Enggak sendiri. Iya, enggak. Kita temenin lewat aku temenin kebetulan kita sambil edit nih. Oh enggak, bukan yang itu. Bukan yang itu, yang bareng-bareng. Enggak, bukan yang itu Kak, yang bareng-bareng. Ini bareng kan semua. Tapi bukan yang ditinggal.
I, pokoknya yaudah, bukan itu sembuh dulu. Ya udah. Ya udah, ya udah. Tapi habis sembuh enggak yang sendirian ya, ditemenin kan DMS-nya. Makasih ya, diingetin sabun. Oh iya dong, kan aku orangnya baik hati tidak sombong. Om Demian aja tuh yang jahat. Aku enggak jahat. Tapi... aku hanya memotivasi dengan cara yang berbeda. Ah, udahlah. Yang penting jangan lupa nanti sholat subuhnya jangan ketinggalan ya. Pasti dong. Dadah, kalau gitu aku mau sahur dulu. Ya. Cepat sembuh ya. Dadah. Eh Kakak Sarah mukanya jangan setengah dong, aku mau capture. Kakak Sarah aja, Om Demian gak usah, Om Demian. Kakak Sarah aja, minggir dong, minggir, minggir. Gak mau, Om Demian. Nah. Dadah, selamat sahur. Love, love. Aduh, cobaan macam apa ini? Kan Regis bilang benar kan, kalau misalnya bangunin Kakak Sarah sama Om Demian sahur, pasti ditagih. Regis juga ngapain bilang mau penelusuran bareng. Tuh, pelajarannya adalah sebelum berucap pikir-pikir dulu. Kan kalau begini jatuhnya utang. Utang ucapan. Apapun yang udah kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Gimana ceritanya kalau begini nih? Sahur kagak, stres iye. Tadi kata Om Demian, di belakang Regis ada sesuatu. Kalian gak lihat apa-apa kan? Tiba-tiba badan Regis merinding. Enggak, ini tuh merinding bukan karena ada apa-apa. Tapi ini merinding karena mau di WhatsApp doi. Iya, biasanya begitu tuh. Kalau mau di WhatsApp doi, merinding. Udah, gak usah cari-cari. Gak usah di komen, di belakang ada apa, gak usah, udah gak usah. Udah deh kalau gitu, ya sekarang bingung nih mau sahur sahur apa juga nggak tahu, nggak jelas, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, cuma di kasur, baik di kasur baik. Regis punya ide, gimana kalau kita sekalian bikin Q&A aja? Dah, terus kita tulis Q&A. Bentar, pakai filter dulu. Dah, nanti langsung aku jawab di sini, di vlog ini. Teman-teman udah nonton belum di vlog yang kemarin? Ada tuh vlog yang waktu aku 24 jam di vilanya Alshad Ahmad. Itu lucu banget, walaupun stok lama sih, tapi aku pengen kalian nonton supaya kalian gak kangen lagi sama Riches. Nonton ya, sekarang juga. Gak mau tahu. Iya, aku bete deh, aku suka dengar suara-suara, suka parno. Tapi Riches tahu sih, di sini emang gak serem. Nih ya, aku bacain question box yang udah aku taro di Instagram aku. Kan aku tulis, bangunin sahur siapa lagi ya? Pada bilang bangunin Atap, bangunin Dinda Hau, Adis Kai Fatin, Rizky Bilar, Nagita Slavina, Haris Frida kan udah di hari pertama malah. Kakak Tika kayaknya juga udah deh. Vicky Naki, udah Vicky Naki, Alshad, Sandrina, Prilly atau Konsina, ya sih, atau kan komen di bawah deh nextnya tuh siapa lagi yang harus aku bangunin untuk sahur. Buat teman-teman juga, kalau misalnya bangun duluan terus teman-teman belum pada bangun, harus dibangunin, lumayan dapat pahala. Oke, sekarang kita jawab-jawabin Q&A. Maaf ya kalau kalian bosen, soalnya aku juga nggak tahu ngapain. Aku mau ditemenin kalian aja. Karakis umur berapa? Bisa-bisanya lu nanya gue umur berapa. Tahun ini 26, insya Allah kalau sampai tanggal 1 Juli 26 tahun. Doain ya, semoga sehat panjang umur biar bisa temenin kalian terus. Karici semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Gak mau nanya, cuman pengen bilang sehat ya, jangan sakit. Amin, makasih banyak. Terima kasih cinta. Ini kalau ada suster masuk, tahu aku belum istirahat pasti aku diomelin. Terus gimana dong, aku belum ngantuk. Pengen ke rumah Kak Karici, aku lagi gak terima tamu. Kan tahu sendiri aku lagi tipes, lagi demam. Karici dirawat lagi, kenapa? Iya, aku tipes guys. Tipesnya udah, kalau ibarat mah tuh udah kronis. Karena tipes aku itu larinya ke lambung iya, ke demam iya, ke batuk iya, ke semuanya. Tapi alhamdulillah ada tes swab dan aman. Jadi cuma tipes tok. Bening banget, no gimmick, no debat. Ya iyalah cuy, cuy. Gak lihat no di vlog yang jam 4 aku bawa apaan. Aku bawa facial wash bening yang bisa menjadikan aku bening sebening angin tak terlihat. Kapan pindah? Pengen sih, tapi kayaknya aku gak jadi pindah rumah deh. Soalnya udah aman-aman aja. Buktinya terakhir waktu syuting STBL gak dilabrak.
ya kan? Kakak masih sakit, sekarang di rumah sakit. Yalah, masa di rumah hantu. Gimana sih kamu? Kakak Ricis tipes lagi. Iya. SS room chat. Nih, aku kasih lihat room chat aku ya. Tapi hanya sepersekian detik. Set gitu dong. Satu, dua, tiga. Hup. Kesilauan ya. Satu, dua, tiga. Hup. Dah. Udah ya. Cuma di sini aja bolehnya. Siapa yang nemenin Ricis di rumah sakit? Suster, karena di sini belum boleh bawa tamu, bolehnya keluarga, itu juga jenguknya di luar, nggak boleh di dalam karena harus benar-benar steril banget biar tipe secepat sembuh karena takutnya pengunjung yang lain takutnya bawa virus apa gitu-gitu takutnya karena yang jenguk pun nggak diwajibkan tes swab gitu-gitu. Tapi aku insya Allah aku sehat. Biasanya nih kalau tipes demamnya kambuhnya tuh dini hari atau enggak sore. Nah ini masih jam 10, semoga gak terjadi apa-apa ya. Oh udah deh, Ricis di op nama GWS. Iya, makasih ya. Makasih ya kalian semua udah nemenin aku sahur hari ini. Semoga sahur kalian bermanfaat. Kok sahur bermanfaat? Semoga sahur kalian kuat. Dan semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Itu kan buat orang ulang tahun. Semoga kalian sehat, jaga kesehatan. Nafas aku udah mulai hangat, badan aku udah mulai panas lagi guys. Aku harus istirahat. Pinter banget sumpah. Ini kan aku bilang tayang sahur. Kenapa tadi aku bilang jam 10 malam? Ketawa. Ah, bodoh amat. Ya udahlah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur dulu. Bye. Love.